pada pertemuan kali ini, sudah sampai di pendampingan kelima kali ini. Adapun fokus pendampingan kita akan merefleksi penerapan aksi nyata satu, kemudian kita akan diskusi tentang program yang berdampak pada publik, kemudian kita diskusi tentang komunitas praktisi anak sekolah, dan apa sumbangan untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini, kemudian sampai kepada melaporkan pemetaan aset sekolah. Apa saja tantangan yang itu, kendala tantangan itu? Sejauh ini tantangan yang saya hadapi pada saat ini bisa saya lakukan pada aset pada aset saya, dimana diketahui kami berada di sekolah swasta yang tidak ada yayasan. Jadi untuk mengetahui aset finansial itu tadi, kita tidak bisa mendapatkan informasi secara terbuka. Apa yang dilakukan untuk mengetahui? Tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa mengetahui lebih lanjut. Kami sering melakukan sesi diskusi, berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya di sekolah ini untuk berbagi praktik baik dari yang kami miliki. Misalnya ada salah satu guru yang sudah mengikuti pelatihan dengan suatu kegiatan, maka akan diimplementasikan atau dibagikan praktik baiknya kepada rekan-rekan sejawat yang ada di komunitas praktisi tersebut untuk mendiskusikan bagaimana kegiatan itu bisa kita rancang dan kita laksanakan di sekolah. Mengenai program yang berdampak pada pasti Bu Lili telah membuat program itu. Bentuk program seperti apa? Iya, program yang terbaru yang saya rancang untuk sekolah anak bangsa yaitu program menumbuhkan pola hidup sehat kepada anak usia dini, sehingga nantinya bisa memunculkan elemen kemandirian dan kreativitas siswa melalui program yang saya dinama Bakal Aksi, yaitu bawa bekal sehat dan bergizi. Kita ketahui anak-anak sekarang ini susah untuk makan ikan dan lebih suka memilih makanan jajanan yang kurang sehat kan Pak. Jadi kami berdiskusi dengan kepala sekolah dan memutuskan untuk program ini baik nih untuk dilaksanakan di sekolah, sehingga nantinya anak-anak bisa memiliki pola hidup yang lebih sehat ya Pak. Bagian terakhir dari pendamping individu 5 ini, Bu Lili, setelah mengikuti program dengan guru penggerak selama hampir 6 bulan ini, materi-materi apa yang telah ibu praktikkan dan sangat ibu kuasai dalam kegiatan? Ya, tentunya kalau dari modul yang sudah saya pelajari, saya merasa materi yang saya bisa kuasai dan mudah untuk saya implementasikan yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, serta pembelajaran yang berdampak pada murid. Sebenarnya materi apa yang masih membingungkan dan ingin digali lagi di dalam? Materi yang masih membingungkan itu di bagian pemetaan aset sekolah. Masih